Salam semua. Kali ini saya ingin membawa satu kisah, satu kejadian aneh di sebuah hospital. Hospital ini dibina pada zaman penjajahan British. Cerita-cerita seram dan aneh biasalah berlaku di setiap hospital. Lebih lagi hospital yang tua dan lama. Saya ingin ceritakan peristiwa. Sebuah peristiwa yang agak seram di rumah sakit ini. Pesakit ni ada cerita. Dia kata malam-malam ada doktor British datang merawat dia. Doktor ni baik. Dengan pakaian doktor, tapi pakaian lama lah. Doktor yang dulu-dulu tu. Dia selalu datang merawat saya. Eh, mana ada doktor British? Sekarang semua doktor baru-baru lah. Hospital. Tak ada doktor British lagi dah. Sebagai pencuci banyak tingkat doktor British dah tak ada dah. Nanti saya tanya dengan nurse. Nurse, pesakit tu, dia kata setiap malam ada satu doktor British yang datang merawat dia. Doktor siapa? Dia nampak ada. Saya tanya dengan nurse. British. Mana ada doktor British? Saya tanya nurse. Tengok dia lah. Adakah doktor British yang bertugas malam? Nurse-nurse semua cakap dah tak ada doktor British dah. Semua doktor biasa je. Semua orang sini. Okay. Beberapa hari tu sekali jumpa tu lagi pesakit ni. Saya cakap dengan dia, tak ada doktor British. Dia kata ada dia lagi. Nurse-nurse pun kata memang tak ada pun British. So doktor British mana yang datang ni? Pesakit ni memang suka bercerita. Oh, lepas pasal berapa hari yang kemudian tu pasal diri dia dengan doktor tu. Cerita pasal doktor British ni tersebar. Lepas tu saya tengok pesakit tu pun dah tak ada. Dah meninggal. Satu cerita kemunculan doktor orang putih. Doktor ni doktor dari sejak zaman British dengan pakaiannya yang lama, dengan usia yang agak tua. Berita ni tersebar di hospital ini. Kemunculan doktor ni sebenarnya dikabarkan oleh seorang pesakit. Jadi seorang pesakit ni dia beritahu nurse pekerja-pekerja pada waktu pagi, dia bilang semalam ada doktor orang putih datang melawat saya. Cerita dari pesakit ni agak menghairankan kerana di hospital ni semua doktor atau misi nurse adalah warga tempatan. Tidak ada lagi pekerja orang putih. Tambah seram lagi, pesakit yang mendakwa didatangi, dilawat oleh Dr. Mat Saleh itu meninggal beberapa hari selepas itu.
setelah penjajah British kalah dan Singapura jatuh pada tentera Jepun pada Perang Dunia Kedua, termasuk hospital ini juga dirampas dan dikuasai oleh Jepun. Di hospital British ini telah terjadi suatu peristiwa tragedi di mana hampir 200 pesakit dan doktor British telah dibunuh dengan kejam oleh tentera Jepun.